100 peserta yang ulang peserta siaga 17-22 diikuti dari para pembina di Gusupan ke Ponorogo dan tambahan ada 2 dari ketua pelaksana kegiatan Karapanggan pada tahun ini salah Putra yang telah menyediakan panitia-panitia kami selanjutnya selaku wakil dari Pondok Modern Arisalah mohon maaf yang sebesar-besarnya kok bila nanti ada kekurangan dan sebagainya. Yang ketiga kita mengucapkan puji syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua dan kita harus ingat panas ini ke depan akan lebih panjang. Yang informasi ke kami adalah dehidrasi. Jadi cuaca yang cukup ekstrim kita harus banyak minum, tapi juga suplemen atau makanan juga harus. Jadi kita minum saja. Kebetulan ujian berubah, jadi ujian mundur dan kami sowan. Sampai jumpa di video selanjutnya.
terpilih secara aklamasi membawa bulu. Bulu lurah atau wakil lurahnya silakan maju. Saya tadi kok dipilih gitu loh, maksudnya bingung saya juga. Program pelatihan memacu di tingkat kewarganegaraan ada perubahan apa sih aktif? Jadi terus sebenarnya disampaikan ke rekan-rekan yang lain. Di sini tidak ada istilah melayani di luar materi kata-kata ini. Medianya apa? Tergantung jenis halang rintangnya. Di tengah-tengah hutan di bawah dendam terpanjang ditiup sang bayu api menjelajah. Ya biasanya begini. Membawa kelana jalan impian.